Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentunya selalu saja menyita perhatian publik berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa. Tentunya banyak sekali fans dari sinetron Tajwid Cinta yang saat ini sangat begitu menunggu-menunggu ya guys, momen-momen kebersamaan yang akan dilakukan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta. Kali ini yang dimana yang terlihat ya guys, bahwasannya Haris Priza dan juga kru bahkan tim yang lainnya sedang berada di sebuah pulau ataupun berada di pantai. Di situ Haris Priza mengungkapkan jikalau dirinya sangat merasa begitu bahagia bisa syuting di tempat yang sangat begitu indah, bahkan bukan satu tempat saja, mereka pun tentunya berpindah-pindah. Di awal sinetron ini memang sudah banyak sekali tempat yang dilakukan untuk proses syuting. Sehingga ungkapan tersebut dilanturkan oleh Haris Priza ya guys, dan tentunya menimbulkan sejumlah asumsi dari para fans Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang dimana mereka pun memberikan support dan juga dukungan bagi pasangan terkapel dan juga terdebes ini. Nah sahabat Mimin, kali ini tentu saja ya Haris Priza dan juga Cut Sipa merasa bahagia yang tengah melakukan proses syuting di pinggir pantai, seakan-akan mereka menikmati momen kebahagiaan tersebut dan mengatakan ternyata syuting di luar lokasi ataupun sedang berada di pantai jauh lebih indah dan juga nikmat, dan tentunya pasti segar dengan suasana baru, ungkap Cut Sipa dan Haris Priza. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.